Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya guys, balik lagi di channel WTV. Oke, pada video kali ini saya mau ngasih sedikit video review ramset atau paku tembak untuk beton, besi juga bisa. Ini untuk barangnya seperti ini. Kemarin beli kurang lebih 200 ribuan, sudah sama pakunya. Ini dapat 50 pieces kurang lebih. Bentuknya seperti ini. Ini di sini ada pupuk kimianya seperti misiu, pemicu meledak nanti ya guys. Suaranya kayak mungkin seperti suara tembak mungkin ya guys. Oke, kita review barangnya seperti ini. Ini ada manual booknya dan pasti saya juga tidak bisa membacanya ini guys. Soalnya bahasa Mandarin. Ini teman-teman, cuman dari gambarnya kalau mau rakit juga insya Allah bisa, tapi kalau untuk membacanya ya nggak tahu, ini baru ditranslit terlebih dahulu. Ini bentuk fisiknya. Ini ada onderdil pematiknya, ada dua buah bekas per. Ini ada pematiknya, ini yang hitam. Dan ini ada yang untuk di depan mungkin ya guys, yang nozzle depannya ini. Ada sarung tangan, ini ada minyak buat pelumas di ujungnya sini supaya nanti keluarnya ini rumah si misiunya ini gampang, atau buat apa ya saya kurang paham nih guys. Ini ada untuk penutup telinga karet ini ya guys, soalnya suaranya itu kenceng. Ini ada pembersih di ujungnya sini. Nanti ada kacamata safety juga. Fisiknya seperti ini, seperti tembak. Nanti pakainya tinggal gini aja ya guys, tekan biar gitu seperti itu. Jadi ini tinggal masukin sini seperti ini, terus kita tempelkan di tembok atau kita buat di sini. Kita tekan ini, kalau kita tekan meledak ini guys, jadi jangan ditekan dulu ya. Oke, nanti kita tes. Mungkin cukup sekian untuk video ininya, reviewnya. Nanti kita tes ya guys, gitu. Nanti bahannya juga ini mantap, ini hampir 1 kiloan ini beratnya guys. Ini besi, besinya juga di depan ini tebel, soalnya nanti kan buat peledak. Jadi kalau ini tidak tebel, takutnya nanti ininya yang meledak ya guys. Ini besi tebel, besi semua ini. Ini karet buat pegangan. Ini semisal kita ngeluarin kotorannya nanti seperti ini. Soalnya ini nanti bakalan panas ini kalau sering dipakai guys. Jadi kasih alas plastik seperti ini. Dan ini pakai aluminium buat pegangan juga ini. Ini agak gocak ini ya guys, soalnya buat supaya tidak terlalu bergetar. Jadi ini memang dibuat agak longgar seperti ini, getarannya supaya agak teredam. Seperti ini fisiknya. Mantap. Oke, kita tes. Oke guys, ini kita tes, kita aplikasikan di beton slope ini ya guys. Sangat keras, kalau dipaku pun ini pakunya pasti bengkong juga ya guys. Ini kita coba. Sangat mudah sekali ini guys, tinggal dorong sudah nancap semuanya ini guys. Bisa teman-teman lihat, pokoknya ini memudahkan pekerjaan kita. Bisa teman-teman lihat ambles semua di betonnya itu ya guys, tidak perlu paku, tidak perlu tak tok tak tok maku. Jadi tinggal tekan aja, sekali tekan sudah nancap semua ini guys. Dan itu bisa teman-teman lihat tadi kotorannya keluar. Jadi cara ngeluarinya tinggal kita seperti itu kan tadi, kita dorong-dorong aja. Dan ini kotorannya tadi. Mantap hasilnya ini guys, sangat kuat.
Oke guys, ini nanti kita tes buat nembak apa ini, buat mako baja ringan. Ini ketebalan 0,75, dua lapis. Ini satu lapis, dua lapis. Nanti kita tembak di sini dan di sebelah sini. Nanti kita tembak ke peluran bawahnya, guys. Sini. Ini memang kondisinya masih basah, soalnya baru 3 hari kemarin kita pelurkan. Tapi ini intinya yang penting bisa nembus ini. Kalau di tembok pasti bisa, soalnya tadi juga sudah dites, di beton pun juga mudah, guys. Jadi ini semoga tembus terus nancep di situ, sama di situ nanti. Oke, nanti kita tes. Oke, ini kita tes di baja ringan double ini ya, guys. Tinggal kita tekan saja seperti ini. Langsung nancap. Sukses ini, guys. Itu sebenarnya pelurannya itu sudah 3 harian, jadi sudah lumayan keras ya, guys. Cuman basah-basah terus terkena air, jadi penampakannya masih terlihat basah seperti itu. Tadi pun kita tes di beton yang sudah kering ya, tidak ada kendala, jadi sangat mudah juga. Dan ini kita tambahkan supaya kunciannya itu lebih kuat kanan kiri, supaya tidak goyang. Kita tambahin satu lagi. Mudah sekali. Ini kita keluarkan, kita kocok seperti itu untuk mengeluarkan kotorannya itu ya, guys. Ini ada kotoran yang menempel di kepala pakunya, plastik, sangat kuat. Dan hasilnya juga lebih cepat, lebih rapi juga ya, guys. Tidak perlu kita kasih dinabol atau kita paku manual, soalnya kalau kita paku manual takutnya itu malah pelurannya pecah. Beda kalau ini kan sekali hentakan aja ya, guys, jadi langsung nancep gitu. Dan ini hasil pakuannya ya, guys. Ini bisa teman-teman lihat, ini sangat kuat sekali. Ini baja ringan 0,75 double aja ini bisa tembus, sangat kuat. Yang sebelah kanan juga sama, ini mantap. Mantap, memudahkan pekerjaan. Kesimpulannya ini pokoknya mantap ya, guys. Memudahkan pekerjaan, berfungsi sesuai fungsinya, worth it lah. Ini 200 ribuan sudah sama pakunya 50 pieces. Rp200.000 sudah termasuk ini sama boxnya, sama spare partnya tadi. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, thank you.